Oke, semuanya kembali lagi dengan channel 9 Raja. Oke guys, hari ini kita bakal melanjutkan gameplay Monster Hunter Portable 3RD. Oke, di sini saya ada udah beli ini nih, armor set. Cuma armor setnya itu masih acak-acakan, guys. Karena apa? Karena kita di sini bakal melawan Radiant, guys. Kita di sini dapat Argent Quest. Setelah kemarin kita mengalahkan Royal Rogi ya, kalau nggak salah. Terus kita dapat Argent Quest bintang 4. Itu kita disuruh melawan Ratian. Oke deh, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Kalau item sih, bentar-bentar. Kita mencoba main cepat di sini guys, karena kita bawa Trank Bomb. Oke. Ayo kita selesaikan Argent ke sini. Let's go. Sebelumnya juga saya udah pernah lawan Ratian di Freedom Unit. Jadi seharusnya udah tau lah ya gerak-geriknya gimana. Tapi nggak tahu juga kalau di Monster Hunter Portable 3 ini mungkin ada gerakan yang baru yang belum bisa saya prediksi kan. Bahaya pastinya. Soalnya Ratian ini sakit, woi. Damage-nya. Dia apa ya? Aduh. Poison sama api kalau nggak salah. Di nomor berapa dia nih? Kita coba cek di nomor 5. Karena itu juga saya udah bawa ini tadi, antidot. Kita bawa banyak. Di mana nih? Nomor 9 kayaknya. Atau nomor 7. Oke, di nomor 6 nggak ada. Kita coba ke nomor 7, habis itu 9. Nomor 7 nggak ada. Di nomor 9 kah? Bukan juga. Jadi di mana dia? Ratian. Kita coba cek di nomor 2, guys. Aduh. Bukan juga dong. Nomor 8 kah? Oke, di nomor 8 dia, guys. Oh, itu telurnya ini, telur Ratian. Berarti Ratiannya ini betina, cok. Warnanya agak lebih gelap sih ya kalau di Portable 3. Kalau di Monster Hunter Freedom Unit dia warnanya lebih hijaunya tuh lebih terlihat. Oke, di sini buat awalan kita incar, awas, kita incar ekornya, guys. Oke, sejauh ini masih sama sih gerakannya. Awas. Oke. Aduh, miss. Miss, hampir kena. Wih, bisa hancur gitu ini batunya.
Awas, kena ekornya, aduh. Oke, sejauh ini masih aman. Karena gerakannya masih bisa diprediksi. Sama banget sih. Sama Freedom Unit. Awas, awas, kena ekornya, awas. Kena, kena ekornya. Oke, masih aman sejauh ini. Wih, sedikit lagi. Kita incar ekornya dulu, guys. Oke. Ngamuk kah dia? Dia marah, guys. Ah, kalau Ratian sama Rathalos nih kalau marah bahaya banget. Damage-nya sakit. Hampir kena. Aduh, kena taprak, guys. Enggak apa-apa, enggak. Oh iya. Nah. Gerakan apa tuh? Kita lupa. Nggak kena dong. Selamat sama. Kita lupa pakai Adama sama Mike Seed. Biar lebih kuat. Oke, nggak kena. Nice banget. Jagi, ada Jagi di sana. Aduh, kena dong. Aduh, miss. Sayang banget. Buset. Mau ngapa tadi ya? Aduh, telat. Langsung hancur batunya, guys. Gila. Awas. Oke, aman. Oh, kesempatan. Aduh, malah miss. Oh, nggak bisa nih tumpul. Aduh, kena dong. Ntar, guys, kita lari dulu, guys. Asah ini dulu, asah pedang dulu. Oke, kita lawan lagi dia. Oh, lari dia, guys. Oke lah. Lari kemana dia? Nomor 9. Oke, dia lari ke nomor 9. Gak nembak ini dong. Gak nembak api dia. Bagus. Tak terhindar. Lah, habis apinya. Habis deh apimu deh. Ayo, ekormu mana? Biar gue putuskan dulu. Tinggi banget. Oke, kena. Pilih lagi. Bagus. Terus kah? Oh, belum. Aduh, kena ini dong. Kena kakinya kita. Kita harus incar ekornya dulu, guys. Kalau ekornya udah putus, aman kita.
ekornya. Buset, hampir. Aduh, Alex kita lari. Ah, kena, bagus. Kena lagi, bagus. Oke, ngamuk dia. Hati-hati. Hei, awas. Oke. Nggak kena, aman. Kalau ada ini enak kok. Kalau ada flash bomb. Waduh. Dua kali dia lompat. Kena. Awas, tetap jaga jarak kita, guys. Ya, putus kah? Pas. Nice timing. Aduh. Sabar. Sabar, Pak. Ayo. Udah Eren gitu. Ayo sini yuk. Ya, bagus. Aduh, tumpul lagi. Nice timing. Itu kalau nggak kita tangkis, kena poison kita. Bentar, kita lari dulu. Kita sah dulu, guys. Santai, guys. Jangan panik. Oke, kita kembali buat menghajar si Ratian ini. Putus lah, nice. Akhirnya, kalau udah putus udah tenang, guys. Langsung kita hajar aja dia. Ah, kan. Kalau udah putus enak. Pecah apa tuh? Aduh, miss. Bagus, kesakitan dia. Ngamuk dia, guys. Hati-hati. Ya, nggak kena, aman. Iya. Yeah. Awas, hati-hati. Aduh. Maju dong dia. Pas banget, cok. Gila. Bentar, biar efeknya lama. Lari kah dia? Oke, dia lari, guys. Kita gesek dulu ekornya. Oh, dia ke nomor 7. Langsung kita kejar. Udah mau mati kah dia? Oh iya, kita coba pakai Fiftal Trap kita, guys. Aduh, kena ini anginnya. Aduh, poison kah? Apa ini? Apa itu tadi, guys? Yang tahu tadi itu apa, komen di bawah ya. Jangan lari, please. Malah lari. Aduh. Oh ya, guys, buat kalian yang tahu tadi itu apa, komen di bawah, cuk. Jadi ini sih pas saya pencet X atau bulat tadi tuh, merah-merahnya berkurang.
Mampus kau. Oh, kepalanya belum. Kepalanya belum pecah. Buset. Diterkam kita. Aduh, tumpul lagi. Oke, ngamuk dia, guys. Oh, ntar kita asah dulu. Tadi sayang banget ini kita pistol trap kita yang kita pasang di map nomor 7. Pas dipasang dianya malah lari. Aduh, hampir. Aduh, kebakar, kebakar. Oh ya, ada yang komen disuruh ngedash 3 kali ya. Oh, ternyata benar. Makasih, makasih yang udah komen. Oke, si Alec. Si Alec kena poison. Udah bisa belum Viftal? Belum ya? Wis, gak kena bro. Oke, dia melamun, dia melamun. Dia udah ini, dia blendir. Oh, kau. Oke, kepalanya udah hancur. Buset, kena tendang kita. Udah mau mati sih seharusnya. Oh, pas banget kok dek, dek. Pas. Mampus. Oke, kita pukulin di sini. Udah pincang dia, guys. Semoga lari kena nomor 7. Biar pistol trap tadi yang kita pasang itu kena ke dia. Tapi enggak sih, kayaknya ke nomor 5. Kita ini kan aja, guys. Kita tidurin aja dia. Belum bisa masang ya shock trap ya. Sayang banget, cok, belum bisa. Ya udahlah, kita harus buat dia mati lah. Aduh. Memang bab. Bulfango, bulfango. Ayo, kau udah ini nih. Udah berliur. Udah mau mati. Buset, bulfango. Makan nih. Ganggu kau. Kita nggak ada ganggu dia, dia ganggu kita. Mampus kau. Aduh, kena juga dong. Ih, gara-gara Bulfango nih dia lari lagi, guys. Tapi kayaknya dia lari ke 6 atau 7 lah. Nah, kita tungguin aja. Atau ke nomor 6. Oke, dia lari ke nomor 6, guys. Harus kita bunuh sih. Selesai. Oke, udah bisa shock trap kita. Bagus. Tapi kayaknya mepet banget lah sama pintu. Yuk, pas yuk. Pas, pas, pas. Pas, pas, ayo. Aduh. Malah pindah map. Mepet soalnya kepencet tadi. Kena, eh. Kena, ayo. Kena, kena, kena. Ayo, sini, 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 sini. Bagus. Kau makan tuh.
habis begadang dah. Ngantuk dia, guys. Apa lagi kau, ha? Huh? Perhatian. Kalau racun masih enak sih, yang susah itu Rathalos itu. Kan ada dua ini kembarannya, Rathian sama Rathalos. Nah, yang dari kedua itu yang susah itu lawan Rathalos. Antara dua itu loh ya, bukan monster yang lain. Kalau monster yang lain pasti ada lah yang lebih sulit dari mereka berdua. Ini lama juga nih. Oke, case complete. Belum terlalu berarti sih si Rathian. Masih gampang lah. Oke, kawan-kawan semuanya. Segini dulu gameplay kita main Monster Hunter Portable 3RD. Terima kasih buat kalian yang udah mampir, yang udah nonton. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, guys. Ya kali nggak subscribe ya kan? Oke, ini lucu juga nih celananya. Ini buat armornya ini masih berantakan sih, masih asal-asalan saya milihnya. Oke. Terima kasih yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya.